Hey, saya Alvin Maulana, masih bersama saya di Masak Lo TV. Oke, hari ini gue pengen bikin sambal terasi mentah. Jadi kurang lebih ini mirip sama sambal tomat mentah, cuman tomatnya dicabut dan kandungan cabenya lebih banyak, terasinya otomatis lebih banyak. Dia rasanya pedes-pedes, agak-agak menggelinjang bagaimana. Pokoknya kalau lo pengen tahu bagaimana cara membuatnya, tonton terus nih episode khusus sambal yang satu ini. Bahan yang diperlukan: cabai rawit, bawang merah, cabai merah keriting, terasi, dan tentunya lada dan garam. Slice cabai rawit, lalu slice cabai merah keriting, lalu slice bawang merah, dan slice bawang putih. Siapkan kompor dan bakar terasi. Masukkan semua bahan ke dalam ulekan, lalu tambahkan garam sebagai perasa agar mempermudah proses untuk mengulek. Berikan lada sesuai selera dan ulek hingga halus seperti ini. Nah, sambal terasi mentah kita udah jadi. Tonton terus episode-episode kita yang lainnya. Yang penting tetap di Masak Lo TV.